Lagi-lagi, industri hiburan Hong Kong diselimuti kabar duka. Salah satu artis stasiun televisi TVB, yakni Chuk Men Kwan, dikabarkan meninggal dunia. Sebelumnya, artis senior itu telah dilaporkan sedang berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya selama 2 tahun terakhir. Sayangnya ternyata ia meninggal dunia di usia 55 tahun. Chuk Men Kwan merupakan seorang aktris sekaligus pembawa acara terkenal TVB. Ia sempat menutupi kebenaran mengenai kanker yang dideritanya. Hingga akhirnya, beberapa waktu lalu, pihak stasiun televisi TVB memberikan pengumuman duka melalui akun Facebooknya terkait kabar Men Kwan yang meninggal dunia. Rekan aktornya, yakni Robert Mak, juga mengkonfirmasi berita tersebut. Menurut unggahan tersebut, keluarga Men Kwan berada di sisinya ketika ia menghembuskan nafas terakhirnya saat terlelap dalam tidurnya. Ia dikonfirmasi meninggal dunia pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Menurut laporan yang dikutip dari 8 Days, Men Kwan telah mengidap penyakit kanker paru-paru selama 2 tahun terakhir. Ia pun melakukan sejumlah terapi untuk memperbaiki kondisi tubuhnya. Para teman dekatnya yang berasal dari industri hiburan juga, seperti aktor Brian Wong dan Lawrence Lau, tidak pernah mengetahui penyakitnya itu. Mereka baru mengetahui Men Kwan mengidap kanker paru-paru saat berita kepergiannya beredar. Brian mengenal Men Kwan karena berada di kelas pelatihan artis TVB yang sama. Ia bahkan mengaku sangat terkejut saat mengetahui bahwa temannya itu meninggal dunia. Padahal sebelumnya, mereka sempat bertemu di sebuah pesta akhir tahun. Setelah lulus dari kelas pelatihan artis, Brian dan Men Kwan masih sering bertemu. Brian mengaku bahwa ia tidak pernah mengetahui penyakit yang diderita oleh Men Kwan. Meski demikian, ia menyadari bahwa tubuh temannya itu terlihat semakin kurus. Sedangkan Lawrence mengaku sempat mengadakan pesta bersama Men Kwan pada bulan November lalu. Ia juga menyadari perubahan bentuk badan Men Kwan yang terlihat semakin kurus. Namun, aktris tersebut justru mengaku sedang menjalankan program diet.